Kita kan sekarang lagi di Dago nih Bang. Menurut Abang kalau orang datang ke Dago buat makan, kira-kira apa yang dicari Bang? Ke kafe, biasanya orang ke kafe. Nah, jadi Bang, di daerah Dago ini Bang, itu tuh ada warung kecil Bang. Yang dijual tuh jeroan sapi gitu Bang. Ada babat, sate kulit ayam, sate ampela. Oh, pokoknya enak-enak lah Bang. Penasaran nggak Bang? Penasaran, penasaran banget. Oke, jadi kali ini aku mau ajak teman-teman ya untuk lebih kenal lah sama warung babat goreng Nikmat Berkah. Apa aja yang dijual di sana nanti kita bakal review di video ini ya. Sekalian kita icip-icip. Adalah warung makan favorit saya, yaitu Warung Babat Goreng Nikmat Berkah. Warungnya boleh kecil, tapi setiap hari selalu ramai dengan pembeli. Tuh, lihat tuh, baru buka aja udah rame sama driver yang mau ambil pesanan. Salah, jualan dari kapan Pak? Kurang lebih 3 tahun setengah lah ada. Biasanya orang yang sering kesini pesen apa Pak? Kita andalan jeroan sapi sih. Kebetulan saya di sini jeroan bisa campur. Kalau ini nih masakan khas mana nih Pak? Kalau khas Bandung kan. Rasa kalau Bandung kan manis. Hmm. Nah, ini lebih jadi apa, manis gurih. Bisa ada ayam, kalau yang nggak suka jeroan ada ayam goreng, ada lele, ada bebek. Terus ada nasi goreng, ada nasi goreng babat, nasi goreng paru, ada sambal. Ini ada sambalnya Pak? Sambal ada, cuma satu macam Pak. Sambal bawang, terus ada bumbu rempah sendiri lah biar rasanya makin legit gitu. Sering kesini Pak? Apa ya? Yang paling Bapak suka dari sini apa Pak? Paru. Kalau menurut Bapak rasa parunya tuh gimana Pak? Ya enak aja biasa yang lain Pak. Abang mau apa Bang? Saya mau jeroan, sesuai yang kita jadwalin. Emang di sini makanan spesialnya jeroan. Jeroan campur ya? Aku iya. Pakai paru nggak Bang? Nggak. Babat usus aja? Babat usus aja. Babat saya lengkap deh Pak. Babat usus paru? Oh, babat usus paru. Proses masak jeroannya tuh totalitas banget. Selalu fresh baru setiap hari. Kata Bapak, untuk masak jeroan ini butuh waktu setidaknya hingga 6 jam lamanya. Wow! Kurang lebih 6 jam lah ada. Oke, jadi pesanan kita udah datang ya. Kalau saya pesennya yang nasi jeroan campur ya. Jadi di sini ada babat, ini paru, terus juga ada babat, sama usus nih. Terus ini tuh pakai serundeng, sama terakhir ini sambalnya nih. Saya pesen yang ini nih, ada babat. Ada usus juga, dikasih serundeng, dan ini nih, sate ampela. Udah lapar nih, jadi langsung aja ya, kita lahap lah, berdua dulu Bang. Pertama, kita mau coba babatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, babatnya empuk banget kok Bang. Empuk banget bener deh, terus nggak ada... Biasanya kan babat ada bau-bau gitunya. Nah, biasanya ada agak-agak bau-bauannya gitu, khasnya. Iya, ini mah nggak ada sama sekali. Enak beneran deh ini. Ini rekomendasi banget. Kalau saya ini saya cobain dulu yang ini nih. Yang atas Bapak ini usus. Ususnya nggak ada kecium bau amis sama sekali. Dan begitu digigit sensasi pertamanya itu lumer di mulut. Ya, lumayan cocok bener. Banget ini pakai serundeng kelapanya dan juga dicocolin sama sambal. Enak banget ini. Asli enak banget, saya enggak bohong. Bagi kalian yang doyan makan jeroan, silakan mampir ke sini. Ini tempat yang pas ya. Ini benar-benar kayak pecah di mulut nih. Nah, ini parunya nih. Kalau parunya tuh empuk banget. Ngerobeknya gampang banget parunya nih. Tuh lihat tuh. Tuh. Mantep ini. Kita coba sama nasi ya. Ini sambelnya. Oke, kita tuangin sambelnya. Karena makan kayak gini tuh harus ya harus pakai sambel. Harus pakai sambel. Tuh, sambelnya nih. Sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman mantap banget. Manisnya pun ada sensasi manis tapi tidak terlalu manis.
cetek gurih. Ini sambal bawangnya nih tipikal sambal bawang rumahan ya? Iya. Nah, saya pikir ini sambalnya ala-ala rumahan. Dan lebih dominan bawangnya kerasa banget. Pas cocok sama jualan, pokoknya cocok banget sama bumbu serundengnya bang, gurih. Iya. Serundengnya ini yang bikin makin enak makan nih. Taburin. Ini ususnya nih beneran lumer, beneran empuk. Biasanya kalau di usus itu dalamnya masih ada lemak-lemak yang ketinggalan ya, yang bau ya. Tapi di sini enggak, tandanya prosesnya tuh ngebersihinnya tuh totalitas lah. Ini ususnya, tuh, ini ususnya pakai sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Usus kayak ada rasa sensasi susuk. Iya, iya, iya. Susuk usus. Kayaknya sih saya makan segini enggak cukup, Bang. Harus nambah nih. Apa ya, serundeng sama si jeroan ini bikin makan lahap banget. Kita taburin ke nasinya, wih, tambah gurih ya, wih. Ini babat, ngapuk banget. Kata bapak, ini namanya babat rawis ya. Nah ini nih babat rawis ini, babat yang saya suka. Karena dia ada lembaran-lembaran gininya nih, tuh. Dan ini kalau dimakan tuh, aduh, kayak ada sensasi apa ya, agak garing lah, tapi nggak garing kayak kulit ayam ya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Parah dong, ya, Bang. Nambah nasi ya? Nambah deh, kayaknya. Pak, nambah nasi, Pak. Saya nambah lagi deh, satu lagi, Pak, porsinya. Nambah satu porsi lagi deh. Enak banget, bener deh. Makan nasi tuh, makan di sini tuh nggak cukup nasi sepiring, bener. Sama sambal, Pak. Habis. Sambalnya ini loh. Ini tuh tipikal sambal yang nggak terlalu pedes ya, Bang? Nggak terlalu pedes. Tapi emang enak banget, cocok lah. Tipikal sambal yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, itu dia. Abang mah paling suka serundengnya ya? Emang dicampur nasi, sambal. Unik ya? Ini nih, yang paling khasnya itu khas bapak, bumbu sendiri. Serondeng kelapanya, serondeng emang dari kelapa, tapi ini disangrai bukan digoreng serondengnya. Khas banget rasanya, beda. Yang saya sering makan di luar itu serondengnya ini beda banget. Ini gurih banget nih serondengnya. Itu cocok taburin nasi sama tadi jeroan tadi. Gak cukup porsi bang di sini. Ini nih enaknya parah banget. Gak kalah loh sama di restoran ini ya. Restoran tradisional yang udah terkenal ya. Udah dijamin. Pokoknya kalian yang mau nyoba, datanglah ke Dago, nama warungnya Babat Goreng Nikmat Berkah. Ini jadi favorit nih, khususnya nih. Di sini tuh enak, murah bang. Terus tempatnya bersih. Ya itu dia, murah, enak, bersih dan kenyang. Iya. Ini nih, babatnya nih, aduh bener. Gak usah pakai nasi juga udah enak bang. Di Istanbul aja ini enak bang. Di Istanbul. Parah. Wangi. Dia merasuk sampai ke dalam ya. Ini kalau makan ini yang enak. Emang ya Bandung itu ya, kalau soal makanan tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Dan banyak aja orang punya ide. Ini mau habis ini kering nih. Habis banget. Saya juga nih. Tuh. Habis ya, habis dua porsi. Bang, saya kayaknya bungkus deh bang. Bungkus bang? Bungkus. Pak, tadi udah tiga ya? Tiga porsi kan ya? Dua ya, bungkus. Tapi kan krengsengan pengen nyoba sih. Krengsen sama usus aja. Krengsengan aja pak. Sama usus. Bungkus kita. Buat makan malam, buat orang rumah. Jadi kita bungkus nih buat dibawa pulang. Enak banget, jadi bungkus. Abang apa bang? Saya krengsengan babat sama limpa. Oh iya, oke. Nanti di review ya bang ya? Oke, siap. Saya review nanti. Ini udah datang dan kita udah selesai makan ya. Yang belum tuh bayar-bayarnya nih. Jadi sekarang kita mau bayar-bayar. Kita bakal tanya harganya tuh berapa ya? Sebenarnya udah ada sih harganya. Jadi. Pak, enak banget pak, bener pak. Makasih. Nah kita tadi udah makan ya, sampai berapa pak? 3 porsi ya? Doyan itu bukan lapar kalau iya sih. Emang enak pak, bener saya akuin ini enak sekali. Makasih. Saya nggak bohong, ini enak banget. Enak banget. Apa bang yang favorit bang? Saya favorit di sini usus. Ususnya ya? Usus lebih lumer. Dan babat juga enak sih.
Ah, pokoknya sebuah dah. Ini kalau tadi yang saya makan nasi jeroan campur itu berapa, Pak? 22. Oh, itu 22 yang abang tadi 3 macam. Hmm. Saya 18 ya? Iya. Yeah. Oh, gitu ya. Om, makasih banyak ya, Om ya. Siap, sama-sama. Makasih ya. Udah mau makan di sini, mampir di sini. Sukses juga ya buat ini ya. Amin. Buat semuanya. Sehat selalu yang utama juga itu. Tempat Om juga moga-moga ini nasi babatnya makin rame ya. Amin, amin. Omnya juga diberi kesehatan, rezekinya dilipat gandakan. Amin, amin, amin. Makasih banyak Om, kita ya, pamit ya. Ya, mari, makasih. Gimana, Bang? Wih. Mantep banget ini, mantep bener, nggak bohong. Makan sendiri kan nggak enak ya? Iya. Jadi harus bawa nih buat orang rumah nih, biar nyobain. Oke ya, sampai ketemu di makan-makan selanjutnya. Kalau kamu suka konten video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus share ke semua teman kamu. Saya Rahi Baksin, terima kasih.